Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini merupakan edisi yang ke... yang keempat. Pada edisi ini, pokok bahasan kita adalah perubahan harokat huruf akhir kata benda atau kata sifat. Jadi, perubahan harokat huruf akhir kata benda dan kata sifat. Pelajaran-pelajaran sebelumnya menunjukkan bahwa harokat huruf akhir kata benda dan kata sifat, atau kata benda atau kata sifat, bisa berubah-ubah. Ambillah kata benda bertanwin, kitabun. Kitabun itu bisa berubah menjadi kitaban, bisa berubah menjadi kitabin. Jadi kitabun harakat huruf akhirnya double dhammah, kitabin harakat akhirnya double kasrah, kitaban harakat akhirnya double double fathah. Dibikin juga kalau kata benda itu beraliflam lam, al-kitabu. Al-kitabu coba lihat harakat huruf akhirnya dhammah bisa berubah menjadi al-kitabi. Alkitabi kasrah bisa juga berubah menjadi alkitabah. Demikian juga uh, kata sifat kabirun misalnya. Kabirun, kabirin, kabiron. Alkabiru, alkabiri, alkabirah. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan edisi 4 ini. Dalam bahasa Arab, perubahan harakat huruf, huruf akhir kata benda atau kata sifat dinamakan i'rab. I'rab jadi kalau anda mendengar Iqrab diucapkan Kata Iqrab diucapkan Maka yang harus tergambar di benak kita adalah Perubahan Harokat huruf akhir Kata benda atau kata sifat Orang barat menamakannya Case ending Case ending Jadi ending itu harokat huruf akhir Case itu kasus ya. Jadi case ending artinya Perubahan harokat huruf akhir Kata benda kata sifat Perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ini. Ya. Di sini ada dua, ada satu kata benda kolam. Kemudian kita ambil satu kata sifat sokbun. Sokbun itu sulit. Lawan dari sahlun. Sahlun sudah muncul di edisi edisi tiga. Ya. Kolamun berakhir dengan Bommatain bisa berubah menjadi kolamin berakhir dengan kasratain bisa juga berubah menjadi kolaman yaitu fathatain sesuai dengan jenis-jenis tanwin ada tiga macam tanwin an in un kemudian apabila kolaman itu e, dimasuki alif lam dia berubah menjadi al kolamu jadi double dhammah berubah menjadi single dhammah di akhir itu Kemudian, kemudian kolamin uh, menjadi al, al qalami, kolaman menjadi al kolama Jadi huruf akhirnya berubah-ubah. U, I, A. Kalau ini un, in, an. Kemudian kata sifat so'bun. So'bun, sulit, So'bin, juga sulit, So'ban, juga sulit. Oleh karena kata sifat itu dalam kata sifat itu tanwin itu tidak tidak mempunyai makna secara harfiah. Kalau so'bun itu ditambah alif lam, dia menjadi as so'bin so menjadi as sobat so'ban menjadi as -so Jadi harokat huruf akhir kata benda dan kata sifat itu bisa berubah-ubah. Sedangkan artinya tetap, kolamun sebuah pena, kolamin sebuah pena, kolaman sebuah pena. Jadi perubahan harokat huruf akhir tidak menyebabkan perubahan makna. Al-Qalamu pena tersebut Al-Qalami pena tersebut al qalamu juga pena tersebut So'bun So'bin So'ban Sulit As-So'bu As-So'bi As-So'ba juga sulit Jadi So'bun sulit As-So'bu juga sulit Tapi ini So'bun ini Ininya itu nakirah ya, Oleh karena dia bertanwin As-So'bu itu ma'rifah Oleh karena dia ber, beraliflam -ber Jadi perlu dicatat bahwa Harokat huruf akhir kata benda atau kata sifat itu bisa berubah-ubah tiga kali. Yang pertama dia berakhir dengan un atau u, yang kedua dia berakhir dengan in atau i, yang ketiga dia berakhir dengan an atau atau a. Nah, ini masing-masing ini ada namanya. Kalau kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan un atau u, dikatakan bahwa dia berkazus berkazus marfu berbentuk marfu kalau begitu apa itu marfu marfu adalah kata benda atau kata sifat yang huruf akhirnya apa yang huruf akhirnya dom doma kalau huruf akhirnya kasroh dia berkazus majurur kalau huruf akhirnya itu fathah dia berkazus bansum fathah itu bisa double fathah bisa single fathah ya apa namanya itu kasrah juga bisa double kasrah bisa single single kasrah Bommah juga begitu bisa double dhammah bisa single single dhammah jadi selanjutnya, selanjutnya nanti dikatakan bahwa dhammah itu adalah tanda bahwa qalamun itu berkasus atau berbentuk marfu. Jadi kasrah itu merupakan tanda bahwa qalamin itu berkasus majrur kemudian fathah itu merupakan tanda alamah tanda bahwa qalam itu berkazus mansub. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti nanti ya, nanti ini ini yang kita bahas ini hanya konsep-konsep paling dasar saja ya. Selanjutnya nanti dikatakan bahwa qalamun marfun bi Jadi qalamun marfun bi Jadi qalamun itu bentuknya marfu dan harokat huruf akhirnya dhammah. ya, dengan cara yang sama: kolamin, majurun bil, kasrah, kolaman, mansubun, bil, bil fathah, ya, nah, begitu. Jadi, jadi kolamon, kolaman, e, mansubun, bil fathah itu artinya bahwa kolaman itu berkasus mansub, dan harokat huruf akhirnya an. Ya an, atau tanda nasopnya, an Misalnya kata ini Allahu Allahu itu bisa berubah menjadi Allaha bisa berubah menjadi Allah Allahi. Nah, nanti selanjutnya akan kita pelajari bahwa ini apa yang menyebabkan perubahan itu? Yang menyebabkan perubahan itu adalah jabatannya dalam kalimat. Nah, jadi kalau kata benda itu menjabat sebagai subjek misalnya dia harus marvo dia harus berharapkan akhir lama misalnya Tuhan misalnya Allah adalah adalah Tuhan kita itu bahasa Arabnya Allahu Rabbuna kita gunakan Allahu bukan Allaha bukan Allahi oleh karena Allah disitu berperan sebagai subjek nanti kalau kita sudah sampai ke kalimat Ya, jadi subjek itu harus marfu. Nah, kemudian kalau kata benda itu didahului oleh partikel partikel uh, kalau dalam bahasa Indonesia disebut uh, preposisi, kata depan, misalnya min, misalnya min dari from itu kata depan, preposition dalam bahasa Indonesia pun preposisi atau kata depan, maka kata benda yang digunakan harus bentuk majrur. Misalnya dari Allah minallahi tak boleh minallaha tak boleh minallahu kalau Allah itu rabb kita harus menggunakan bentuk marfu Allahu rabbun tak boleh Allah rabbun tak boleh Allahi rabbun kalau kata benda itu berfungsi sebagai objek misalnya sebagai objek kita menggunakan bentuk mansub misalnya saya mencintai Allah uhibbullaha oleh karena Allah disitu sebagai objek tidak boleh uhibbullahi uhibbullahu jadi objek harus mansub subjek harus marfu kemudian kalau didahului oleh kata depan harus maj majrur itu nanti kalau kita sudah sampai ke kalimat ini pengenalan istilah-istilah saja dulu ya jadi jangan heran bahwa harakat huruf akhir kata benda itu bisa berubah-ubah artinya tetap ya Sa'wun so sa'bin so saban so walaupun ha harakat huruf akhirnya berubah dari un menjadi il menjadi an artinya sama yaitu sulit ya artinya sulit uh, dalam tata bahasa Arab in Arabic grammar ilmu yang mempelajari perubahan harakat huruf akhir itu dinamakan ilmul i'rab ilmul i'rab ilmul i'rab ilmul i'rab ya ilmul i'rab i'rab itu apa i'rab itu perubahan harakat huruf akhir sedangkan ilmul i'rabi ilmu perubahan harakat huruf akhir itu adalah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang mempelajari perubahan harakat huruf akhir nah ilmul i'rabi itu lebih populer dengan dengan julukan ilmu nahwi atau kita ini kan ilmu nahwu kita sering mendengar orang mengatakan wah kita harus belajar nahu nih. Ada lagi satu lagi mitra nahu itu shorob. nah, Jadi kalau kalau kita hendak bisa memahami ini kita harus uh, belajar ilmu nahu ilmu sorong. Ilmu nahu itu ilmu yang mempelajari perubahan harokat huruf akhir. Ya kata benda atau kata sifat itu saja. Ya, kemudian mengapa mengapa Uh, Harokat huruf akhir kata benda atau kata sibuk itu berubah-ubah, oleh karena jabatannya berubah-ubah, jabatannya berubah-ubah, atau bisa juga dikatakan oleh karena ada sesuatu yang mempengaruhinya, ada sesuatu yang mengharuskannya tampil marfu, tampil majur, tampil mansub, sesuatu yang mempengaruhi itu itu dinamakan nanti amil, ya amil. Oke kita lanjutkan bagian akhir. Nah, ini latihan ini untuk menajamkan pemahaman i'rab. Tentukan apakah kata benda atau kata sifat berikut ini marfu, majrur, mansub. Jadi marfu tandanya apa? Marfu tandanya harakat huruf akhirnya dhammah atau double dhammah. Majrur tandanya harakat huruf akhirnya kasrah atau double kasrah. Mansub tandanya harakat huruf akhirnya fatah atau double double fathah. Kita mulai dari Kata pertama Sa'atan Sa'atan ini Marfu majrur atau mansub Jelas mansub Oleh karena harakat huruf akhirnya Fathah nah, Bentuk bentuk marfuknya apa? Bentuk marfuknya Sa'atin ah, Bentuk marfuknya Sa'atun Bentuk majrurnya Sa'atin kalau dilihat dari sisi ketertentuan, saatan itu tertentu atau tidak tertentu? Eh, tidak tertentu oleh karena dia bertanwin, ya. Tidak tertentu istilahnya apa? Pada edisi sebelumnya itu nakirah, ya. Tertentu itu mah ma'rifah. Sekarang kita fokus pada pada ini saja dulu, pada case ending. Ya, marfu', majrur dan mansub. Sahlun 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 ini kata sifat saatan ini kata benda artinya jam jam a clock ya yeah. clock clock bukan a clock clock nah. jadi saatan itu artinya sebuah sebuah jam a clock ya yeah. kemudian sahlun ini kata sifat artinya apa sudah di pelajaran sebelumnya mudah mudah nah, ini ininya itu uh, case endingnya itu arabnya itu apa ini uh, marfo oleh karena harokat huruf akhirnya mama jadidin ini kata sifat kata sifat baru jadid baru jadidin ini majrur oleh karena harokat huruf akhirnya kasrah. ya kalau dilihat dari sisi ketertentuan, jadidin jelas tidak tertentu oleh karena dia bertanwin dia itu majrur oleh karena tanwinnya itu double double kasrah. Abun abun itu bertanwin ya berarti ini dilihat dari sisi ketertentuan itu nakirah. Tapi dilihat dari sisi i'rab, i'rabnya ini apa ini? Abun itu itu marfu. Oleh karena apa? Harakat akhirnya itu dhammah. Dalam hal ini double double dhammah. Al umma al umma lihat harakat huruf akhir. Jadi untuk menentukan marfu majrur mansub lihat harakat huruf akhir, harakat huruf akhirnya itu fathah jadi mansub. Kemudian wasi'an wasi'an itu kata sifat artinya luas luas ya wasi'an luas lihat harakat huruf akhirnya double fathah ya double fathah nah, berarti ini berbentuk mansub ya banyak orang yang namanya wasi'an ya, wasian. Nah, jadi orang tuanya pada waktu memberikan nama itu barangkali mengharapkan agar rezeki anaknya ini luas, ya luas, tidak sempit. Nah, kehidupannya luas, tidak sempit. Kemudian adilin, adilin ini juga kata sifat. Artinya adil. Kita pinjam itu. Jadi kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari adilin. Adil. Harakat huruf akhirnya apa? Kasrah tidak peduli kasroh atau dalam kasroh ya kasroh berarti ini berkasus berkasus maj majurur koribun ini juga kata sifat artinya apa dekat ini juga kita pinjam koribun teman korib teman dekat Harga terakhirnya domah berarti dia berkasus Marfu al baidu dia beralif lam ya oleh karena itu tidak bertanwin al baidu harakat berubah akhirnya apa? Single dhammah. Jadi dia berkasus marfo. Ajibun. Ini juga kita pinjam. Ajibun itu kata sifat. Artinya ajaib. Ajaib. Ajibun. Ajaib. Dalam bahasa gaul, ajib itu artinya bagus. Oh, ajib. Oh, bagus. Kemudian ilman. Ilman itu ilmu. Ini kata benda ya ilmu kata benda jadi sebuah ilmu ilman lihat huruf harakat huruf, huruf akhirnya fatah berarti dia berkasus mansuh. nafian ini kata sifat nafian bermanfaat jadi kata manfaat ah itu sebetulnya berakar seakar dengan nafian ya bermanfaat nanti barangkali pada edisi 5 pada edisi 5 kita akan mengkombinasikan kata benda yang sudah kita pelajari selama empat sesi dengan kata sifat. Nah, misalnya ini ilman nafiah ilmu yang bermanfaat atau sebuah ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan, ini kata benda, rizki Rizqan kata benda ini mansub oleh karena dia berharokat akhir dan berfatah. Toyiban ini kata sifat mansub oleh karena dia berharokat akhir uh, double fathah. Kemudian nanti pada edisi berikutnya kita akan mengkombinasikan rizqan dengan toyiban sehingga menjadi rizqan toyiba yang artinya rezeki yang bagus. Toyib, toyib itu artinya bagus. Kemudian yang terakhir Allah, Allah ini kata benda yang berakhir dengan fathah. Oleh karena itu dia berkazus. berkasus mansub. Sekira cukup sekian untuk kali ini, insya Allah pada edisi berikutnya edisi lima kita mencoba mengkombinasikan kata benda dengan kata sifat dalam sebuah perasa, dalam sebuah perasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.